Iya, apa boleh seorang istri minta fatah kang kanggo, kang kandro? Dikarenakan si istri tidak mampu melayani suami, pegot. Dikarenakan istrinya akhirnya udah berhenti, sedangkan suami tidak ingin pisah. Sedangkan istri memaksa untuk pisah karena tak sanggup melayani batin suami. Tujuan istri tidak niat untuk menyakiti. Daripada durhaka karena anak tapi kita hukumnya dia. Kayak ibu jauh. Nyelung ke bena konsultasi pandu. Yang ini Pak Doktor yang menangani masalah. Dai kanyo uragam hukum nan ka jiet hai ka na mo na idi yu ko de mo kawin na mo trek be he jira ro me na mo mo ro nyen di kai ni ju ju be no pa yang na mo ro mayang mo ja yu ko de tinggal hati ka nian wo lo ko nam hana ke permon na bu wo le kau dai kanyo le ko nyo mo hukum di pun ada mang permon teman be na buat jadi nak ada 666 ya jauh orang tambah tu ketika semayang tu dalam orang agama tu jadi dalam betul insyaallah tak ada yang nak buat teman nikah haiman dan kerja tu bukan no tanya orang tanya yang memang lagi benar usaha usaha tak ada lagi dah tapi ini kalau kau ingin kau lagi bukan mungkin tak jadi lah kau drone pun lagi nyong awak tak kau mengkawin sama dia tak kau bukan dia mempunyai di belakang. Aduh kok cara gua kamu tu? Ada kata ada mata ada tengah tingkat. Ego mu kagak dia kata kau pakai bukan. Kamu mana? Kamu nama dia? Kamu kawin dengan tim tapi keadilan mana? Kau yang tak usah. Yang kekan adi kan tak tahu mengenai apa sejarah Tahiria. Nanti jadi kau bukan kau pujin juga di jangan fahala kejuda Allah dan dengan tam-tam kau nama kau lain. Orang tham nak kau hanggap ibu kau bilai, nyen dah usah rai. Ada bukan nak gelum ada nyampe buka. Kangkon kau buka ya dia, nyen 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 hukum kau bilai, nyen kau dah wah. Dah kau nyen orang kau nyen orang kau. Masa pohon perumah masa pohon yang hanya jaga lagi benar, boleh ada tamah tamah halam ngampulai. Maka segala sesuatu itu aman dengan menikmati mensyukuri nikmat yang ada di dalam. Tepam yang tegadi urin yang tanya hana lehiat ke ganyan kasuji takalan kala ketih beberang-berang kau ini yang kandru buat tingkahnya pakar ni dron nama teki apa hai aku pikir ya biya hang kedubi dubi hang kedubi dubi yang langkah mah baru dan dubi yang kegedari barau tu lho baik benar gari mong daripada tu haka emangnya kaprah lah. Gapukah ini ada yang pegang mangka iron lagi kita mandi pada roka aku gaya yang lagi itu hanya bujai maka enggak bujau kan tahu juga deh nyahana itu mana syarat patah aku yang na syarat patah yang pertama bungo buka bungo permo permo lekau yang kedua nikah artinya kita pulang mayuri yang kena patah yang pertama lekau teh ada dona depo ke bungo yang kedua syarat patah langkah kayu tak kawin ngurakam dona di depan itu kawin jauh. Hai bu benjong kak kena gam. Nya kena nyagamnya begendam. Agamnya dari keuruhan. Berarti dalam agama keberhadikan si antayan. Karena faktor keturunan, minta keturunan. Ada kalah jam. Lekau ugainya uragam. Tapi posisi kanya, nam penyakit kanya jam. Putra mana jam, hanam kuput. Adikannya luwet. Yang jemaah ada kalah kena penyakit tua ataupun kena penyakit punani penyakit bulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna